Di sana nanti ada keutamaan-keutamaan yang tidak didapati kecuali orang yang mengerjakan ibadah umrah. Di antaranya, mengangkat suara dengan talbiah. Kalau pian di banjar bertalbiah sampai bebuihan munting, muntung, maka tidak akan dapat pahalanya. Kecuali orang yang bertalbiah tatkala umrah. Apa keutamaan orang yang Bertalbia, perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi Ma kabbara mukabbirun qattu wala ma ahalla muhillun qattu wala kabbara mukabbirun qattu illa bushir Tidaklah orang yang bertalbiyah dengan satu kali talbiyah atau orang yang bertakbir dengan satu kali takbir kecuali diberikan kabar gembira. Para sahabat bertanya, bil jannah apakah diberikan kabar gembira dengan surga wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Naam, iya." Talbiyah tidak bisa dilakukan kecuali orang yang sedang ihram. Ihram tidak bisa dilakukan kecuali yang tatkala mau mengerjakan ibadah umrah ataupun haji. Ya? Orang di sini pakai uh, kain ihram di rumah, ya, duduk, sidin, seharianan, bertalbiyah, tidak akan dianggap sebagai ibadah, bahkan itu dianggap sebagai perbuatan yang mengada-ngada.